Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh dan semoga kita semua sehat-sehat aja. Video ini tidak akan lama, agar tidak membosankan, menghemat kuota dan langsung ke intinya saja. iPhone memang sangat diminati banyak orang, walaupun harganya mahal. Selain menawarkan gengsi yang tinggi, iPhone juga laris manis karena dapat dipakai dalam jangka waktu yang lama, karena software iPhone lama pun masih selalu mendapatkan update terbaru. Makanya nggak heran kalau handphone lama iPhone harganya masih stabil sampai sekarang ini. Jadi apakah tertarik mau beli iPhone? Kalau begitu jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai habis. Ini dia rekomendasi 5 iPhone murah bekas terbaik tahun 2023 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang kelima, iPhone 13. iPhone 13 adalah salah satu produk Apple yang menawarkan berbagai fitur dan spesifikasi menarik. iPhone 13 hadir dengan desain yang elegan dan warna-warna yang variatif. iPhone 13 juga memiliki layar Super Retina HDR OLED berukuran 6,1 inci dengan notch yang lebih kecil dari generasi sebelumnya. iPhone 13 dilengkapi dengan chipset A15 Bionic yang diklaim sebagai prosesor smartphone tercepat di dunia saat ini. iPhone 13 juga memiliki kamera belakang ganda dengan sensor utama 12MP dan lensa ultrawide 12MP. Ponsel ini juga memiliki baterai yang tahan lama dengan dukungan pengisian cepat dan nirkabel. iPhone 13 juga mendukung konektivitas 5G yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dengan kecepatan tinggi. Jadi buat kalian yang berminat sama handphone ini, link pembeliannya ada di deskripsi. Yang keempat, iPhone 12. iPhone 12 adalah salah satu produk Apple yang menawarkan berbagai fitur menarik dan inovatif. Beberapa fitur unggulan dari iPhone 12 adalah layar OLED Super Retina XDR, desain kaca keramik, kamera belakang ganda dengan mode malam, dan dukungan jaringan 5G. iPhone 12 juga memiliki performa yang tangguh berkat prosesor A14 Bionic yang diklaim sebagai chip smartphone tercepat di dunia saat ini. Selain itu, iPhone 12 juga mendukung aksesori MagSafe yang memungkinkan pengisian daya nirkabel dan penempelan berbagai aksesori magnetik. Jadi buat kalian yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Yang ketiga, iPhone 11. iPhone 11 adalah salah satu produk dari Apple yang menawarkan berbagai fitur menarik dan inovatif. Ponsel ini memiliki layar LCD Liquid Retina 6,1 inci yang luas dan cerah, kamera belakang ganda 12MP yang dapat mengambil foto dan video berkualitas tinggi, serta baterai yang tahan lama. iPhone 11 cocok untuk pengguna yang menginginkan performa dan desain yang prima. Selain itu, iPhone 11 juga mendukung Face ID yang lebih cepat dan akurat, serta fitur wireless charging yang praktis. iPhone 11 tersedia dalam 6 pilihan warna yang menarik, yaitu ungu, kuning, hijau, hitam, putih, dan merah. Oke, buat yang berminat sama iPhone ini, link pembelian dengan harga termurahnya sudah tersedia di deskripsi. Yang kedua, iPhone SE 2020.
iPhone SE 2020 adalah pilihan yang tepat bagi kalian yang mencari smartphone dengan performa tinggi, desain compact, dan harga terjangkau. Smartphone ini memiliki prosesor A13 Bionic yang sama dengan iPhone 11 series, sehingga dapat menjalankan aplikasi dan game dengan lancar. Selain itu, iPhone SE 2020 juga memiliki kamera belakang 12MP yang dapat menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi, dan dilengkapi fitur seperti mode portrait, HDR, dan stabilisasi gambar optik. Ukuran layar iPhone SE 2020 adalah 4,7 inci yang cocok bagi kalian yang tidak suka smartphone terlalu besar atau berat. Jadi buat yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Yang ke-1, iPhone XR. iPhone XR menawarkan berbagai fitur menarik dan inovatif walaupun sudah cukup lama dirilis. iPhone XR memiliki layar Liquid Retina HD 6,1 inci yang luas dan tajam dengan dukungan True Tone dan Haptic Touch. iPhone XR juga dilengkapi dengan kamera belakang 12MP yang mampu merekam video 4K dan kamera depan 7MP dengan fitur Face ID untuk keamanan dan kemudahan. iPhone XR didukung oleh prosesor A12 Bionic yang cepat dan hemat daya, serta baterai yang tahan lama hingga 15 jam waktu bicara. iPhone XR tersedia dalam banyak warna dan masih menjadi pilihan yang tepat bagi pengguna yang ingin memiliki smartphone berkualitas dengan harga terjangkau. Jadi buat yang tertarik sama handphone ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Oke semua, itu dia tadi rekomendasi 5 iPhone murah bekas terbaik tahun 2023 versi Ponsel Heboh. Dan seperti biasa, link pembelian ke semua handphone ini di marketplace favorit kalian sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Tetap ingat pesannya, jaga kredit, jaga kesehatan, terima kasih sudah menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.